Halo guys, kembali lagi di Maskipirasi. Zaman sekarang, orang-orang lebih banyak menonton video YouTube di layar HP mereka daripada menonton layar TV. Bahkan setiap orang hampir menghabiskan waktunya untuk menonton YouTube setiap harinya. Ya, karena memang YouTube sumber informasi yang lengkap dan bisa diakses kapan saja kita mau. YouTube merupakan situs video sharing yang banyak digunakan untuk berbagi video. Mungkin Anda sudah akrab dengan situs yang satu ini. Namun, tahukah Anda oleh siapa dan kapan YouTube mulai berdiri? Mari kita bahas selengkapnya di video ini. Tapi sebelumnya, buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Maskipirasi. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada 14 Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Berbagai macam konten video buatan pengguna atau kreator, termasuk cuplikan film, acara TV, video musik, selain itu konten vlog pribadi, video tutorial, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. YouTube didirikan oleh 3 sahabat, yaitu Ken Harley, Steve Ken, dan Jawed Karim, yang merupakan karyawan pertama PayPal. Konsep awal YouTube sebelumnya digunakan sebagai situs konten online, di mana setiap orang dapat melihat video seseorang yang mereka minati. Namun situs itu sangat sepi dan kurang diminati. Harley dan Ken pertama kali mendapatkan ide untuk mendirikan situs YouTube karena mereka merasa kesulitan untuk membagi video pesta yang mereka gelar agar orang lain mengetahuinya. Kemudian Jawed Karim yang merasa kesulitan ketika mencari video yang saat itu sedang fenomenal dan video yang sangat dia sukai dan berita-berita yang terupdate namun sangat sulit untuk dicari. Jadi mereka mulai berpikir untuk membuat situs website yang bisa digunakan banyak orang untuk berbagi video yang akan bermanfaat bagi banyak orang. Kantor pertama YouTube terletak di atas sebuah restoran Jepang dan pizzeria di San Mateo, California. Nama domain YouTube saat itu www.youtube.com, aktif pada 14 Februari 2005. Dan situs ini dikembangkan pada bulan-bulan berikutnya. Video pertama YouTube berjudul Me at the Zoo. Video ini menampilkan Jawed Karim, salah satu orang pendiri dari YouTube yang sedang berada di kebun binatang San Diego sambil membuat video vlog. Video ini diunggah pada tanggal 23 April 2005 dan menjadi video pertama yang diunggah di YouTube hanya berdurasi 19 detik. Berikut ini videonya. Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have this really, really, really long trunks. That's cool. And that's pretty much all. Pertumbuhan situs ini meroket dan pada bulan Juli 2006, perusahaan ini mengumumkan bahwa lebih dari 65.000 video diunggah setiap harinya. Dan situs ini menerima 100 juta kunjungan video per hari. Pada bulan Oktober 2006, Google Inc. mengumumkan bahwa mereka telah membeli YouTube dengan nilai 1,65 miliar dolar dalam bentuk saham. Persetujuan ini dirampungkan pada 13 November 2006. Kemudian tahun 2007, dengan usaha yang menghasilkan konten berkualitas tinggi, YouTube meluncurkan YouTube Partner Program dengan memberikan kesempatan kepada penyedia konten untuk mencapai ketenaran di YouTube. Di tahun yang sama, Google memutuskan menambah iklan ke kontennya. Sampai saat ini, YouTube telah bermunculan konten-konten kreator terkenal dengan berbagai konten yang menarik sesuai tema yang disukai oleh kalangan masyarakat pada saat ini. Saat ini juga, siapapun pengguna internet dapat dengan mudah berbagi video melalui situs YouTube dengan hanya membuat channel yang dapat diregistrasi secara gratis.
Demikianlah cerita singkat tentang sejarah pendirian YouTube hingga menjadi salah satu platform yang sangat disukai oleh semua kalangan masyarakat. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.